Okey, ni nak buat video sikit lah. Okey, video ni nak tukar komputer TS125 jenis API. Okey, ramai sangat yang duk tanya macam mana nak setting komputer TS125 ni. Ni dah baru sudah buka. Tengok ni yang asal ni kita pakai komputer Wave 125 Thailand. Okey, minjet yang sekarang ni kita set dia 78 minjet. Saiz pilot jet dia kita pakai 35. Okey, ramai sangat yang duk tanya boleh pakai filter tak kalau set komputer Wave 125 ni dalam keadaan yang pakai pilot jet dengan minjet saiz tersebut. Boleh pakai, tapi dia dalam keadaan yang sangat motor petak pun nak okey lah, dia punya throttle tu dia jadi berat sikit. Lock throttle tu boleh lock throttle, tapi dia akan jadi berat. Sprocket yang kita pakai sekarang ni kita guna size 14-30. Jadi atas heavy ni dia biasa lock throttle lah ni. Boleh dapat 120 dia punya top speed dia. Spek motor ni, blok ni pakai 56 head standard. Dia punya CDI kita dah tukar pakai racing. Jadi motor ni kita set sekali main dengan dia punya exhaust original lah. Kita beli dengan member juga ni. Apa Wave 125 original punya lah. Kita pakai yang original. Tengok dah berkarat dah ni sebab kena hujan. Apa nanti terpolish balik, bagi elok balik. Manifold kita pakai set 28. Okay, kita try start. Tengok macam mana keadaan dia dalam spek yang saya bagi tahu tadi ni. Minjet dia 78. Pilot jet dia 35. Okay, jom kita tengok dia punya. Kita start dulu macam mana keadaan dia. Okay, lori kita dah start dah. Kita dah jengak dia punya minjet 78, pilot jet dia size 35. Try throttle tadi, ramai sangat tanya berapa dia punya kelip angin dia nak buka. Ok, nanti saya tunjuk balik lah. Ni keadaan asal yang tadi ni. Ok, saya tutup balik lah. Ok, size 78, pilot jet dia 35. Saya buka cuma setengah kelip saja macam ni. Ok, faham lah. Ramai sangat tanya tak faham setengah kelip dengan satu kelip tu macam mana. Ok, ni saya tutup balik. Tutup balik. Ni saya fahaman saya lah yang saya belajar dalam YouTube dan juga tanya banyak lah pemain-pemain yang sebelum ni. Kalau orang buka satu start daripada hujung sini, dia 360, baru orang akan kata dia satu klik. Buka pusing sampai habis, itu orang panggil satu. Jadi macam tadi tu setengah klik saja lah. Ok, saya start balik lah. Buka setengah klik. Ok, saya ulang lagi sekali, spek motor ni 56. Block dia head standard, cuma tukar racing CDI. Dan juga dalam barang-barang dalam semua standard lah. Crankshaft standard pun tak ada, tak ada main motor pun J-Rod lah. Dalam keadaan ni standard mudi lagi, kita tak main J-Rod lagi. Crankshaft pun semua tak ada balut apa lagi, semua standard asal dia. Cuma gear kita dah tukar gear, ratio gear dalam tu kita dah tukar gear 4 saja. Sebab game 4 ni banyak drop. Jadi ramai juga tanya tu pasal game 4 tu, macam mana tak mau bagi drop. Syarat dia kalau nak main poket kecil ni mudah je. Kalau pakai poket kecil ni, game 4 memang kena buat lah. Game 4 kena bagi ratio dia tu naik balik supaya dia ada pick up balik. 1, 2, 3 memang gear dia hidup, tapi bila masuk kat game 4 dia mati. Jadi game 4 masing-masing kena buat lah. Okay, tu penerangan secara ringkas lah.
lepas ni saya akan sambung balik untuk komputer TS125. Okey, yang ni komputer Wave 125 yang dah siap buka dah. Okey, yang ni dia punya klip minyak. Ada juga yang pernah tanya ni, saya bagi tunjuk saya siap dah. Klip minyak untuk komputer Wave 125 Thailand ni dia pakai dia letak di tengah-tengah. Saya pun tak pernah nak apa adjust ni, ni first time tengok. Rupanya dia memang komputer Wave 125 Thailand ni dia boleh adjust dengan klip minyak dia. Tak pasti juga sama ada version-version yang lain ni yang boleh adjust klip ataupun tidak. Okey, sekarang siap pasang komputer TS125. Okey, minjet yang kita pakai ni kita pakai 85 juga. Dia punya pallet jack dia asal juga 27.5. Kita tak pakai lagi pallet jack 30 lah. Kita akan try pakai dengan filter ni dulu. Kalau kata dia ada problem, jadi sedut ke, jadi slop ke apa ke, kita akan tukar pakai pallet jack yang besar sikit, 30 ataupun 35. Sebab tutup. Jadi kereta TS ni kereta tutup, jadi berat sikit. Jadi nak lock throttle pun jadi tak puas lah. Dia ada macam cut off lah, cut off. Kita cut off dia punya kereta TS ni, lawas dia tu. Okay, sekarang ni kita buat langkah dalam sini. Kita restart tengok.